Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita. Bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar enggak? Ada dokter gigi, dokter baru. Satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya. Dicabut tanpa dibius. Namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Selesai dicabut, diobati, selesai, tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200 ribu. Loh, biasanya kan 50 ribu, kok 200 ribu? Biasanya sih memang 50 ribu, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya.
Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Banyak, benar, dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur, benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya departemen agama. Departemen agama punya ahli dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan melakukan ru'yatul hilal. Yang paling aman, dengeri saja pengumuman departemen agama. Tapi tetap menghormati mereka yang meyakini satu Syawal jatuh pada tanggal 5. Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata, kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini dua, sempurnakan satu bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih, contoh ringan. Tadi waktu asar dan zuhur, saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu. Ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi. Sedikit saja airnya saudara minum. Saya yakin, jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid. Di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid. Di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan, tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga enggak tahu apa itu. Udah dengerin aja kenapa sih.
usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk, lapangan kerja sulit, jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun, lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Terakhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi, pindah invest ke Taiwan, menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya, apa investasi di Cina lebih murah? Tidak, dia bilang, lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan. Biaya siluman, namanya siluman gak karu-karuan. Keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps. Karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point, mau pulang modal, dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati, kita memang setuju jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar. Kita harus punya filter. Tapi pada sisi yang sama, kita juga harus memperhatikan lapangan kerja buat rakyat kita ini. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas, terjadi macam, ada yang takbiran bawa bendera partai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takbir politik. Hadirin yang saya hormati, kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar itu londo, kelihatannya kecil, meriam enggak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir, nanti kalau menang dan merdeka, saya jadi wali kota di mana? Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus. Dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan. Tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya ada kata La ilaha illallahu wahdah, sadaqa wa'dah,
wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golep, benar Pak, kalau tinju lawannya kelihatan, betul. Sepak bola musuh kelihatan, bulu tangkis kelihatan, golf siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja Rasulullah menang dalam perang Badar, itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi bukan akhir Ramadan lalu sibuk beli baju, boleh, tapi bukan itu yang utama. Laisal id bilibasin jadid, walakinnal id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan pakaian baru, Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full house sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar, masjid kembali senyap. Padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Quba, apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa? Mencari rumah dinas? Bukan. Kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air? Ada. Ikan mau modar. Kalau umat sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Walitukabbirullah, engkau agungkan nama Tuhanmu, takbiran. Setelah berjuang penuh membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu. Ingat loh, puasa itu bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang disetir nafsu turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya. Hai laki-laki, kamu nafsu sama perempuan? Betul Pak. Perempuan suka laki-laki? Betul Pak. Boleh lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Ini nafsu disalurkan lewat pintu yang disebut nikah. Jangan seperti ayam, kawin tiap malam, nikah tidak mau. Hai manusia, nafsu kepada materi, kepengen kaya? Iya Pak, boleh. Usaha yang halal, jual beli yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten, ingin kaya lalu korupsi, ingin kaya lalu buka peternakan tuyul. Manusia ingin berkuasa, boleh, tapi tetap punya etika dan moral.
Jangan ingin berkuasa lalu fitnah, ingin berkuasa lalu mengadu domba orang, ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan nafsu lebih puas daripada binatang. Saya punya ungkapan lama, sebuas-buasnya kerbau, makanannya tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau terlalu buas lalu makan roti. Betul? Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, manusia bukan cuma makan nasi, aspal, semen, kertas, minumnya solar, jauh lebih buas daripada binatang. Inilah puasa. Arep nguongke uong, agar manusia itu jadi dirinya, fitrahnya, jangan dikendalikan oleh nafsu. Kita ini sudah diciptakan fi ahsani taqwim. Hadirin, yang ketiga pesan Al-Baqarah 185 tadi, setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah, kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah, ala ma hadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Masya Allah, nih hidayah, kita bersyukur. Hidayah ini hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah, ada anak Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya, namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Adar, ayah Nabi Ibrahim, putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi, hidayah tidak datang kepada dia, maka mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan, mendapat yang namanya hidayah ini. Ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin, sembari kita mengambil pelajaran tentang Kan'an yang tidak dapat putra Nabi Nuh. Ini saya ngambil bagian cerita sejarah. Masih mau dengar? Nabi Nuh diberi umur 950 tahun. Berdakwah sepanjang hidup 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rab, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini.
bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan disisakan orang kafir. Habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal ya Rob? Pakai kayu, Nuh. Kayunya dari mana ya Rob? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rob. Tanam dulu, Nuh. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Oi, Nuh makin gila. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rob. Naik. Orang-orang yang beriman bersamamu, naik. Binatang serba sepasang, naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Mas Bejo, ada? Ada! Bawa painem? Naik, sudah, masuk. Oke, hei. Kanan anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat, Nuh. Turun ke bawah. Ada Kanan? Kami tidak lihat, Nuh. Naik ke atas buritan. Kelihatan Kanan tidak ikut naik kapal. Kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid. Kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunayyir kam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil, Pak. Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kanan di bawah, tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanan naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar. Ya Allah, kalau orang kafir tenggelam, memang saya yang minta, tapi Kanan kan anak saya. Nuh, anggap Kanan bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kanan punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek, sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun, atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur, tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang bersuasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar.
kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita, kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur? Orang alim, kiai, bisa masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Si jabatan sebagai pemimpin lalu menyadari, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Selama ini kita memandang jabatan itu jalan pintas menuju kaya. Jabatan itu artinya kekuasaan dan fasilitas, maka yang lahir rampok-rampok baru. Jabatan adalah alat untuk pengabdian di tengah rakyat yang sedang susah, di tengah negara yang sedang terpuruk. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sadar, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan mensyukuri itu, maka makna Idul Fitri meresap kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khilaf, ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan, itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah manusia, kecenderungan untuk berbuat baik. Kita lahir bayi tidak punya dosa, betul? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor 1 masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat, langsung kepada Allah, sonder calo. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Soalnya kemudian, kita kan tidak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan sesama manusia, betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah, kata Rasul, innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya.
remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Ya Tuhan, sini pahala sholatmu kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kamisnya. Ini Tuhan, datang lagi sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan tapi tidak ada keadilan. Benar. Ini pahala sholatmu kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi Tuhan, dia memang suka zakat tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Untuk keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu, dalam konteks dengan fitrah, manusia makhluk yang fitrah. Apa fitrah itu? Pertama, manusia makhluk yang bertuhan. Itu fitrah. Mengingkari Tuhan, mengingkari fitrah. Yang kedua, manusia makhluk sosial. Zon politikan, itu fitrah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan intinya adalah silaturahmi. Nuansa Idul Fitri, silaturahmi antar sesama kita. Ada baiknya saya ingatkan lagi sebuah hadis. Masih mau dengar? Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silakan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa ya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Ah, hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nek istri suargo manut nerogo kadut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan, perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf.
Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik. Sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara muslim sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. MPI DSRI ini merupakan komunikasi dan jabat erat di antara kami, Irena Center, Indonesian Commercial Jockey, serta berbagai media di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.